Nah, di sini tanggal 23 Oktober sudah resmi available open trading dan bisa rekan-rekan berpartisipasi untuk mengerjakan dari airdrop cross. Nah, ini gratis tanpa modal, sebentar lagi akan listing di Bitget dan bisa rekan-rekan melakukan pendaftaran ya. Nanti admin praktek sekaligus. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan seperti biasa di sini admin akan kembali memberikan sebuah garapan airdrop terbaru gratis tanpa modal untuk menghasilkan suatu keuntungan atau bahkan bisa cair dalam waktu dekat. Dan di sini banyak sekali garapan-garapan berbasis airdrop gratis yang berpotensi bisa cair. Dan admin akan merangkumkan berbagai macam garapan airdrop yang akan segera listing dalam waktu dekat. Jadi silakan disimak sampai akhir. Nah, di sini untuk garapan event airdrop yang akan segera ending ataupun segera listing yaitu dari garapan airdrop Sphere. Nah, di sini akan listing dalam jaringan Solana termasuk juga ada smart contract dan juga akan listing di market exchange ataupun di market DEX central exchange yaitu dari Radium. Nah, di sini juga ada token Fire yang akan segera dilistingkan dan ada Fairdrop yang mana di sini 7 hari lagi akan segera berakhir dan baru 100.000 user yang bisa rekan-rekan ikut bergabung atau ikut mendaftar ya untuk berpartisipasi mendapat airdrop dari Fairfan. Kemudian di sini untuk mengerjakan daripada airdrop Fairfan rekan-rekan wajib memiliki akun Twitter karena ini berkaitan dengan umur akun Twitter rekan-rekan semuanya. Kemudian 8 hari lagi akan segera ending atau tepatnya pada tanggal 24 Oktober. Jadi silahkan langsung rekan-rekan melakukan pendaftaran dan jika gagal bisa rekan-rekan menggunakan bantuan dari VPN. Nah, di sini langsung saja admin praktek sekaligus juga tutorial ketika rekan-rekan klik link dalam kolom deskripsi diarahkan pada halaman seperti berikut dan seperti biasa gunakan Mises Browser atau Kiwi Browser. Nah, nanti tinggal rekan-rekan gunakan Mises Browser ataupun Kiwi Browser, kemudian ketika admin mendaftar, kurang lebih 8 hari lagi akan segera ending. Dan langkah pertama rekan-rekan tinggal konekkan terhadap akun Twitter, jadi ini cukup mudah. Nah, tinggal rekan-rekan konekkan terhadap akun Twitter, kemudian nanti ketika error ataupun nge-bug atau nge-lag, bisa rekan-rekan gunakan bantuan dari VPN. Nah, di sini admin praktek ya, jadi memang agak sedikit nge-lag atau nge-bug. Jadi tinggal rekan-rekan coba terus atau dilakukan spam. Nah, di sini sampai berhasil. Jadi di sini admin percepat ya. Kemudian setelah itu tinggal rekan-rekan lakukan konfirmasi. Nah, pastikan sudah ada kode undangan dan tinggal masukkan daripada wallet Solana. Kemudian di sini nanti rekan-rekan tinggal masukkan saja untuk wallet Solana, bisa rekan-rekan ambil lewat Phantom Wallet untuk mendapatkan address wallet dari Solana dan bisa rekan-rekan ambil wallet khusus untuk menggarap airdrop. Nah, di sini admin langsung memasuki daripada Phantom Wallet, klik saja di bagian Solana, kemudian klik di bagian menu Restrate untuk mendapatkan address wallet. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal rekan-rekan copy saja untuk address wallet dari Solana dan tinggal dipastikan saja. Jadi tugasnya cukup simpel ya. Nah, di sini tinggal binding wallet Solana dan dikonfirmasi. Nah, ini sudah sukses. Nah, jadi tugasnya hanya simpel ya, seperti itu saja. Dan ketika admin mengupdate kembali, di sini 7 hari lagi akan ending dan bisa rekan-rekan langsung dikerjakan ketika menonton konten video ini dan ini berpotensi bisa cair atau bahkan bisa CP. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa diklik di bagian menu dan bisa rekan-rekan melakukan kode undangan ya atau bisa dibagikan kepada orang lain dan di bagian leaderboard. Untuk bagian leaderboard di sini baru ada sekitar 118.000 orang atau akun yang baru mendaftar dengan poin 2,2 juta poin. Jadi ini bisa dikatakan koin atau poin mahal dan baru sedikit yang melakukan pendaftaran dan berpotensi bisa CP brutal. Nah, di sini yang mendapatkan poin itu hanya sedikit sekali ya, di antaranya hanya sekitar 1000 dan sampai ratusan poin saja. Hanya seperti itu. Dan untuk informasi nanti ketika ending dan cara melakukan withdraw tinggal rekan-rekan pantau untuk Telegram admin, linknya dalam kolom deskripsi. Nah, kemudian di sini admin akan kembali beralih ke informasi garapan berikutnya yang terkonfirmasi akan listing di market exchange dari Bitget Exchange yaitu dari garapan cross. Nah, di sini tanggal 23 Oktober sudah resmi available open trading dan bisa rekan-rekan berpartisipasi untuk mengerjakan dari airdrop cross. Nah, ini gratis tanpa modal, sebentar lagi akan listing di Bitget dan bisa rekan-rekan melakukan pendaftaran ya. Nanti admin praktek sekaligus tutorial cara mengerjakan airdrop dari cross.
Dari sini untuk saluran Twitter daripada Cross merupakan salah satu project Ethereum Layer 2 dan juga alpha platform untuk melakukan gaming advertising. Connecting develop advertise and 3 billion player, ada 3 miliar player through the BIM technology. Jadi ini project yang cukup mantap berkaitan dengan gaming dan juga berkaitan dengan teknologi yang akan listing tanggal 23 Oktober. Kemudian di sini admin juga kembali beralih ke dalam Telegram admin. Bagi yang belum join bisa langsung join, linknya dalam kolom deskripsi ya, bisa rekan-rekan join untuk mendapatkan informasi airdrop dan juga informasi seputar airdrop yang terbaru. Kemudian di sini untuk garapan daripada Crossword juga sudah admin informasikan dalam channel Telegram, yang mana sebentar lagi akan ending dengan backupnya itu ada Polychain dan lain sebagainya. Jadi tugasnya cukup mudah dan simple, rekan-rekan nanti tinggal daftar saja. Kemudian untuk melakukan pendaftaran cukup mudah ya, nanti bisa rekan-rekan menggunakan Kiwi Browser ataupun Mises Browser. Dan di sini juga berkaitan nanti rekan-rekan tinggal melakukan semacam binding terhadap UID Bitget dan juga address wallet, karena nanti akan otomatis landing ke dalam exchange sebelum open trade. Jadi di sini instant withdraw. Nah langsung saja admin praktek. Jadi nanti ketika rekan-rekan klik link dalam kolom deskripsi seperti berikut. Nah di sini gunakan Mises Browser ataupun Kiwi Browser. Kemudian nanti tampilannya kurang lebih seperti berikut ya. Langkah yang pertama rekan-rekan nanti tinggal klik saja membuat akun atau create akun untuk melakukan pendaftaran pertama kali. Nah setelah rekan-rekan sudah berhasil melakukan pendaftaran atau membuat akun, langkah berikutnya rekan-rekan tinggal dikerjakan tugas-tugas yang ada untuk mengumpulkan poin cross. Nah di sini untuk mendapatkan poin cross cukup mudah sekali, rekan-rekan tinggal dikerjakan saja tugas-tugas yang ada. Seperti tugas follow Twitter ya, yaitu tinggal rekan-rekan klik, kemudian klik execute. Kemudian di sini rekan-rekan tinggal back saja, jadi tidak perlu dikerjakan karena tugasnya sangat banyak sekali. Jadi tinggal rekan-rekan klik, kemudian tinggal back. Nah di sini sudah terceklis ya, jadi hanya perlu rekan-rekan itu melakukan semacam tugas, klik, kemudian execute, dan tinggal rekan-rekan nanti back saja ya. Nah di sini tinggal kembali secara otomatis sudah terceklis. Kemudian di sini untuk tugas melakukan binding daripada UID Bitget dan juga tugas untuk menambahkan address wallet, admin akan memberikan tutorial. Nah di sini ya tinggal rekan-rekan klik saja ya enter UID Bitget. Kemudian langkah berikutnya rekan-rekan wajib memiliki Bitget Exchange. Nah kurang lebih tampilannya seperti berikut untuk daripada Bitget Exchange. Dan untuk mengambil UID klik di bagian pojok kanan atas, kemudian tinggal copy saja UID-nya. Ada sekitar 9 digit angka. Kemudian tinggal di paste seperti berikut, jepret. Nah kemudian setelah dia tinggal masukkan sampai terceklis. Nah setelah sudah berhasil nanti rekan-rekan tinggal masukkan untuk address wallet. Kemudian di sini untuk address wallet ya tinggal rekan-rekan klik saja address walletnya dan kembali ke dalam Bitget Exchange, klik di bagian menu aset, kemudian tinggal klik bagian tambah dana ataupun deposit. Kemudian klik deposit dengan cryptocurrency dan tinggal rekan-rekan cari token cross. Tinggal diklik saja. Kemudian setelah itu nanti akan muncul daripada address wallet ya. Di sini ada dua jaringan Ethereum ataupun Polygon dan semua itu address walletnya sama, yaitu EVM dengan awalan 0x. Jadi address Ethereum ataupun address daripada Polygon itu sama saja, tinggal di copy. Dan tinggal rekan-rekan pastikan menuju website untuk melakukan binding wallet. Nah tinggal rekan-rekan kembali ke website, kemudian tinggal paste saja address walletnya dan tinggal di submit sampai terceklis. Nah hanya seperti itu dan tinggal rekan-rekan maksimalkan untuk tugasnya sebelum ending, yaitu tinggal diklik kemudian tinggal back. Nah kurang lebih seperti itu ya tutorial daripada dua garapan yang juga akan segera listing atau segera ending dan bisa rekan-rekan maksimalkan sebelum nanti akan listing. Dan untuk referral di sini poinnya sekitar 200 saja. Kemudian bagi rekan-rekan yang bermain solo itu bisa mendapat poin yang banyak ketika memaksimalkan ya. Jadi tidak harus mendapatkan referral yang banyak. Jadi tinggal rekan-rekan maksimalkan dengan klik kemudian back. Nah di sini admin sudah berhasil melakukan penggarapan, yaitu banyak sekali ya yang terceklis. Jadi di sini ya jempolnya agak sedikit pegel karena banyak sekali tugas yang harus diselesaikan ketika ingin mendapat jumlah poin yang banyak. Nah di sini masih banyak sekali yang belum admin selesaikan, tinggal nanti ya diselesaikan ya.
ketika project ini ending tanggal 23. Jadi sebelum ending, rekan-rekan tinggal dikerjakan saja. Nah, saya rasa sekali konten dari admin berkaitan dengan dua garapan yang berpotensi cair dalam waktu dekat. Jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.